Gamepad Games adalah segmen di mana gua akan merekomendasikan game-game Android yang support dan dapat dimainkan dengan gamepad secara langsung tanpa kalian harus setting-setting lagi. Jadi buat kalian yang suka bermain game menggunakan gamepad, bisa langsung klik tombol subscribe agar nggak ketinggalan rekomendasi game dari gua. Gamepad Games, dan di video kali ini gua akan memainkan satu game lagi yang menurut gue ini cukup asik ya. Ini adalah Off The Road. Ukurannya di sini cuma 400 MB saja. So, langsung aja kita masuk ke dalam in-game-nya. Nah, jadi seperti ini ya game-nya. Dan kalau misalkan kalian mencet ini, mencet bullet atau mencet B, ini kita akan... Sebentar, kenapa kok seperti itu? Nah, oke. Okay. Jadi kalau misalkan kita mencet bullet atau mencet B, ini kita akan keluar dan kita akan berjalan sebagai manusia. Di sini kalau misalkan kita mau masuk ke dalam mobil ya, kita mencet X atau kita mencet A ya di stick yang pakai layout Xbox. Dan untuk majunya, di sini kita menggunakan R2 dan L2. Jadi di game ini tuh simpelnya kita mengendarai mobil dan kita melakukan pekerjaan. Dan di sini ada banyak sekali pekerjaan yang bisa kalian lakukan. Oke, ini start. Bentar, ini buat apa? Oh, jadi kotak ini buat berhenti ya. Oke, jadi di sini kita langsung saja. Nah, ini kita bisa ngambil koin. Dan untuk ukuran game yang ukurannya cuma 400 MB ini grafiknya bagus loh. Dan ini ada mission. Missionnya ini suruh ngapain? Woi. Kenapa kita mundur sendiri, kocak? Oh, jadi kita mencet ini buat berhenti. Nah, ini ada mission. Missionnya ini suruh ngapain ya? Gua nggak tahu. Kita start aja. Oh. Mungkin suruh ngelewatin si buletan-buletan ini ya. Oke, suruh kita ngambil koin. Oke. Woi, kenapa dia cepet banget anjir? Ini selesai kah? Oh, ini misi lagi, kocak. Ini misi pertama aja belum selesai. Jadi memang di mapnya ini kayak ada banyak misi gitu ya. Ada banyak misi dan kalian tinggal selesain satu-satu. Dan gue nggak tahu ini tamatnya kayak gimana. Karena gue sendiri jujur baru main game ini ya. Oke, kita kesini. Bentar, ini kemana lagi? Kesini ya? Eh, kocak. Kenapa kita malah ke pantai? Itu ada kartu apaan tuh? Ini kemana anjir? Kesana kocak. Lah, kesini coy. Kita salah arah dari tadi ya. Lah kocak ya. Oke, kita kesini. Oh, gara-gara ngelihat yang misi itu ya, kita jadi salah arah ya. Nah, kesini. Habis itu kita kesini. Nah, ini ada misi lagi tuh. Yang kuning-kuning, tempat kuning itu tuh, misi tuh. You have apa tuh? Oh, bisa upgrade. Oke. Kita bisa ke shop. Oh, jadi ini buat nge-upgrade ya. Oke, sekarang kita play lagi. Ini kita apa nih? Out of time, kelamaan. Ini misi apa nih? Ini misi construct. Maksudnya gimana dah? Gak bisa di-start itu misinya. Gak tau lah, kita coba misi lain aja ya. Kita coba, ini gak bisa. Bukannya gak bisa sih, lebih tepatnya gue gak tahu itu misinya apaan. Ini yang biru apa nih? Climber? Ini misinya ngapain? Anjir! Woi, gila. Challenge failed. Maksudnya suruh apa itu kocak?
Betul lah. Kita cari misi lain ya. Kita cari misi lain. Ini ada misi di dalam. Transport the research. Maksudnya, ini kita keluar dari mobil ya. Maksudnya gimana dah? Ini masuk lagi, masuk lagi. Betul anjir. Quiznya ribet-ribet ya ternyata ya. Dan kita nggak bisa ke situ. Padahal gue mau ke yang biru-biru itu ya. Oke, ini quiznya ngapain? Pathfinder? Lu ini ngapain kocak? Oh, mungkin yang biru itu suruh masuk-masuk ke belutan gitu ya. Tapi ini nggak kuat anjir mobilnya. Kocak. Coba dari jauh ya. Kecepatan penuh. Let's go. Ya, tetap nggak kuat. Oke. Bisa surrender gak sih anjir? Caranya surrender gimana deh? Ini nggak bisa anjir. Ini kita kecepatan penuh ya. Kecepatan penuh ini dari jauh kita tabrak. Use the power up. Hah? Bisa power up? Wah apa tuh? Gak tau lah, bingung gue anjir. Oke, kita cari misi lain aja ya. Biarkan misi itu berjalan. Kita berkeliling map lagi. Oke, di sini ada sesuatu, ada kuning-kuning. Apa kocak? Nggak bisa loh. Apa karena masih ada quiz itu ya? Coba kita ulangin lagi ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya lagi. Oke, sekarang di sini kita akan cari-cari misi lagi ya. Misi apa ya kira-kira enak ya? Anjir ini. Gila, ini... Oke, jangan misi yang biru itu tadi, yang kuning aja, kita ambil misinya. Ini ngapain? Ini yang tadi kah? Transport the resource to construct this building. Maksudnya? Gak tahu anjir, bingung gue nih, game suruh ngapain, tapi sepertinya seru ya. Karena kayak quiznya itu banyak banget anjir. Di sepanjang, di setiap sudut map ini ada quiznya anjir. Tapi gue bingung ini quiznya suruh pada ngapain ya. Coba kita cari quiz lagi. Dan gue gak tahu ini mapnya segede apa. Tapi karena ukuran gamenya cuma 400 MB. Jadi sepertinya mapnya gak terlalu gede deh. Oke, sekarang kita kemana lagi? Ini banyak koin-koin nih. Ini koin-koin kita ambilin aja ya. Oke. Kebanyakan oke anjir. Wah, ngebug anjir. Kotor kah truk kita anjir. Ini truk apa-apa sih, mobil apa sih, gak tau lah gue lah. Nah, intinya mobil ya. Bisa ganti mobil gak sih anjir? Kotor banget lagi mobilnya. Repair. Iya. Untung ada nyangkut kocak. Lah kocak nyangkut. Nah, gitu ya. Gila ini ugal-ugalan kita anjir. Sumpah dah. Ini kesini suruh ngapain? Kita tadi anjir. Tempat tadi kocak. Kalau ini suruh ngapain dah? Ini
Maksudnya anjir malah suruh beli kocak-kocak. Jadi gue cuma keliling-keliling doang gitu ya, nggak ngejalanin kuis sama sekali ya. Woi. Dan ini kuis apa? Klimber main yang tadi, kocak-kocak. Ada klimber, ada Pathfinder tadi ya, ada jumper apa-apa tuh. Woi. Gila kotor lagi mobil kita, cok. Licin apa mobilnya? Transport. Lah. Kok tau-tau gue ngedeliver si Halbert? Gue ngambil Halbert dari mana, kocak? Oh. Jadi udah ada tempat-tempatnya. Tahu lah bingung anjir gue main game ini. Sesat anjir. Muter-muter doang gak ngerti, tahu-tahu you complete. Apa tuh tadi? Anjir nih mobilnya kenapa jadi licin, cok? Wah, mobilnya rusak. Let's go. Gak jelas. Oke, kita ke mana? Ini ada mobil lain. Kita bisa ganti mobil kah? Gak bisa, kocak-kocak. Oh, ini ada mapnya, cuy. Ada banyak, ada mapnya, ada 5 ya. Jadi memang kita bisa ganti-ganti, kita bisa upgrade-upgrade. Dan seperti itu gamenya. Kita repair aja lah, kocak-kocak. Kenapa di sini lagi, bodoh? Lah, goblok. Anjir lah, kesel gua. Padahal gua nyenggak ngerti gitu loh, tapi gua yang kesel gitu. Nah, ini apa nih? Ini Pathfinder. Udahlah. Deleso ya, mungkin segitu aja dulu video gua untuk kali ini. Jadi, ini ada Off The Road, yang dimana game ini kita mengendari mobil dan kita menyelesaikan kuis-kuis yang ada di map ini. Dan gua nggak tahu tadi kuisnya ngapain, sumpah bingung gua, cuy. Tapi gua rasa ini game sih cukup bagus ya untuk kalian mainkan, walaupun gua sendiri nggak ngerti. Jadi ini gamenya cukup recommended, apalagi ini ukurannya kecil, cuma 400 MB. Ya gua yakin 400 MB bagi kalian mah nggak terlalu ini lah, nggak terlalu masalah lah ya. HP yang internalnya 16 GB juga masih muat game ini. Dan masih sisa banyak ya. Jadi seperti itu dulu video gue untuk kali ini. Off The Road. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.